untuk cucu Nabi. Ada yang mengatakan selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Ya Habibi ya Muhammad. Apakah keturunan orang yang soleh ataupun misalkan ahlul bait itu dijamin masuk surga, Ustaz? Dan bagaimana nasihat antum ya Habib untuk diantara kita yang kebetulan nasabnya baik ya Habib? Nikmat nasab, nikmat bersambung kepada orang-orang saleh, baik itu ulama, aulia, apalagi ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat wajib untuk kita syukuri. Sangat tidak pantas seseorang membanggakan nasabnya. Habib Ali Jufri, mata'anallah bituli hayati maka marutuf al-afiyah, beliau mengatakan bangga dengan ilmu sangat jelek. Punya ilmu terus dia bangga. Bangga dengan ibadahnya, banyak ibadahnya, banyak puasa, banyak zikir, banyak baca Quran, dia bangga, sangat jelek. Bangga dengan harta, merasa sombong karena jadi orang kaya, sangat jelek. Bangga dengan kedudukan, pangkat jadi ini jadi itu dalam pemerintahan, sangat jelek. Tapi yang paling jelek, bangga karena nasab. Kenapa? Apa sebabnya? Karena semua yang dibanggakan tadi, selain nasab, baik itu ilmu, baik itu ibadah, baik itu harta atau pangkat, ada usaha dari dia untuk mendapatkannya. Orang gak mungkin lahir alim, dia capek belajar. Seperti hanya orang gak mungkin langsung banyak ibadah, dia mujahadah, perlu ibadah yang banyak. Orang kaya harus kerja keras, orang pangkat harus mengorbankan banyak hal. Ada usaha dari dia. Ini yang ada usaha, yang dia udah capek untuk mendapatkannya, ini dia banggakan, itu jelek. Kalau nasab, apa usaha Anda untuk dapatkan? Usaha Anda apa untuk mendapatkan nasab, keturunan kiai, keturunan ulama, keturunan wali, keturunan ahlul bait? Apa usaha Anda? Enggak ada. Lahir langsung dapat nikmat itu. Lahir langsung anaknya kiai, lahir langsung anaknya ustaz, lahir langsung anaknya wali, lahir langsung cucunya nabi. Gak ada usaha dari kita. Maka kalau dibanggakan itu sangat-sangat tidak pantas. Yang pantas kita syukuri nikmat ini dan kita jaga. Maka bagi Anda yang mendapatkan nikmat yang tanpa Anda cari, tanpa ada usaha dari Anda ini, nikmat nasab, malu sama Allah dan syukuri nikmat ini dan jaga nikmat ini. Kecuali nasab yang bersambung, terutama nasab yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali murni pemberian Allah, mahdul ata'. Murni pemberian Allah, gak bisa dibeli. Anda jadi orang kaya sedunia mau beli nasab bersambung sama Nabi, gak bisa. Harta gak bisa membeli nasab, nasab terlalu mahal. Anda jadi orang paling alim di dunia, Anda diangkat menjadi ahlul bait dan Anda bukan ahlul bait, gak bisa. Ilmu gak bisa membeli nasab, nasab lebih mulia dari semua itu. Maka syukuri nikmat ini dan jaga. Dengan apa kita menjaga? Nabi itu sebagai suri tauladan umat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Anda yang bersambung nasabnya kepada Nabi, jadilah Anda uswah. Ini nasihat untuk saya dan untuk orang yang bersambung kepada ahlul bait. Hendaknya kita menjadi uswah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Bukan berarti kita harus bersih dari dosa. Sering saya katakan, yang maksum cucu Nabi itu bukan Nabi. Habaib itu bukan Nabi. Habaib itu cucu Nabi. Artinya apa kalimat ini? Yang nggak mungkin salah itu hanya Nabi. Selain Nabi, cucu Nabi itu bisa salah seperti halnya yang lain. Tapi untuk orang lain yang bukan Ahlul Bait melihat habaib yang salah, itu jangan dicaci. Seperti hanya Anda salah, Habib pun bisa salah karena dia bukan Nabi. Dia cucu Nabi yang bisa diganggu setan, yang bisa diganggu, dikuasai nafsu. Dia bukan Nabi. Ketika Habib itu salah pergaulan, ketika Habib kurang perhatian orang tua, maka tidak menutup kemungkinan Habib itu menjadi jelek. Habib itu jadi bodoh, Habib itu jadi maksiat. Karena dia bukan Nabi yang terjaga dari semua itu. Nah, tugas kita yang bukan Ahlul Bait tetap wajib cinta, tetap wajib ada mahabbah dan ta'zim. Bukan karena ibadah si Habib, tapi karena keturunan nasab si Habib itu yang bersambung kepada Nabi. Dengan berusaha untuk menasihati, jangan dibiarkan. Kadang-kadang kita ini menemukan dua golongan yang salah kaprah. Ada yang cintanya kepada habaib membuat mereka itu membiarkan habib itu bersalah. Jangan, itu habib. Jangan, itu cucu Nabi. Biarkan maksiat, biarkan berbuat salah. Oh, itu salah. Berarti Anda, cinta Anda kepada habaib, cinta yang salah. Apakah Anda biarkan anak Anda bodoh? Apakah Anda biarkan ketika anak Anda nggak sholat? Apakah Anda biarkan ketika anak Anda bermaksiat? Tentu tidak. Anda akan jaga anak Anda. Anda akan marah dengan anak Anda. Karena itu bentuk cinta. Anda nggak mau anak Anda jelek. Demikian juga ketika kita melihat habaib yang salah, selamatkan dia. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi. Nabi sedih melihat umatnya maksiat, tapi Nabi lebih sedih ketika lihat cucunya maksiat. Selamatkan dengan cinta Anda. Ada yang golongan yang sudah ada bibit kebencian kepada Ahlul Bait, kepada habaib. Oh, ini ketika menemukan habib yang salah, seakan-akan dia menemukan rezeki yang besar. Dia langsung tampil mencaci, dia langsung tampil menghujat, seperti dia mendapat hadiah yang besar. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau menurut saya, hujatan, cacian, itu masih enggak seberapa. Yang berbahaya kebencian di hatinya kepada cucu Nabi. Nabi SAW banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang mati dalam hatinya ada kebencian kepada cucuku, maka dia mati masuk neraka walaupun ibadahnya sehebat apapun. Dalam riwayat, walaupun mati di dalam Ka'bah. Hati-hati, kebencian kepada habaib membuat seseorang su'ul khatimah. Ya. Jadilah orang yang tengah, cinta tapi melihat habaib yang salah, usahalah untuk menyelamatkannya demi menggembirakan Nabi SAW. Nah, untuk jaminan masuk surga, ulama khilaf. Nah, untuk cucu Nabi ada yang mengatakan selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Karena ini sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Maka kalau nasabnya benar, kata guru-guru kita, pasti dia husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Kalau nasabnya benar, artinya benar di sini tidak ada yang zina dalam nasab itu. Maka dia murni cucu Nabi. murni cucu, ibunya enggak ada pernah zina, neneknya enggak pernah zina, ini dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Ada yang mengatakan Allahu a'lam. Ini hak Allah. Dia dimasukkan surga atau dimasukkan neraka, ini hak Allah. Karena jaminan cucuku pasti masuk surga itu enggak kita dengar dari Nabi. Nah, hanya kita lihat dari makna-makna hadis yang lain dan kalam-kalam ulama. Kalau mengaca kepada Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib bin Fatima binti Rasulullah SAW, ketika beliau menangis di Ka'bah, ada yang menegur, ya sibta Rasulullah, wahai cucu Nabi, ada apa tangisan ini? Anda cucu Nabi, surga insya Allah, selamat insya Allah. Kata Imam Ali sambil menangis, innallaha khalaqal jannah liman ata. Allah itu menciptakan surga bagi yang taat. Walau abdan habasyian, walaupun orang budak dari Ethiopia, dia taat masuk surga. Wa innallaha khalaqan nar liman asah. Allah ciptakan neraka bagi yang maksiat. Walau sayyidan Quraisyan, walaupun sayyid tokoh dari Quraisy. Suful akhlak. Bukan walau ahlul bait. Walau bukan beliau mengatakan walaupun cucu Nabi, enggak, beliau mengatakan Quraisy, walau abdan, walau sayyidan Quraisyan, karena Quraisy secara umum ahlul bait masuk Quraisy dan yang bukan ahlul bait juga masuk dalam Quraisy. Ya. Ini ada mengatakan ini bentuk tawadhu beliau. Beliau tidak mengatakan Allah menciptakan neraka bagi orang yang maksiat walaupun cucu Nabi, enggak, walau sayyidan Quraisy, walaupun Quraisy. Ahlul bait masuk dalam Quraisy. Walhasil, bagi cucu Nabi jangan mengandalkan ini, ya, karena kita nggak tahu nasab kita. Apa nasab kita benar? Kita jamin nasab kita benar. Kita nggak menuduh ibu kita, hasya wa kallah. Tapi kita nggak boleh yakin 100%. Itu membuat kita takut. Walhasil, untuk ahlul bait hendaknya menjaga, hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk takwa, untuk menjadi figur yang diikuti seperti kakeknya Nabi SAW, dan jangan mengandalkan jaminan dan jaminan. Jangan kita tertipu dengan kalam-kalam para ulama-ulama yang cinta habaib yang membuat kita malas ibadah. Lah, kita harus menjadi orang yang paling hebat dalam ibadah. Kita harus menjadi orang yang paling takut sama Allah. Kita harus menjadi orang yang paling alim. Seperti kata Abbas kepada putranya Abdullah bin Abbas sebagai ahlul bait, wahai putraku, ada yang mengatakan Imam Muhammad Bagir ngomong kepada anaknya Imam Ja'far Shadiq. Intinya, wahai anakku, ilmu itu mulia. Siapapun yang punya ilmu mulia, tapi kalau yang punya ilmu saya dan kamu sebagai ahlul bait jauh lebih mulia. Wahai anakku, bodoh itu hina. Siapapun yang bodoh hina, tapi kalau yang bodoh ahlul bait saya dan kamu jauh lebih hina. Nah, karena itu ahlul bait adalah jadi figur paling alimnya orang, paling takwanya orang, paling khusyuknya orang, paling semangat dalam mengemban dakwah Nabi. Ini dakwah kakek kita. Ini agama kakek kita, turun di rumah kita ini ahlul bait. Kita harus ada di depan. Dan jangan sampai, dan bodoh itu hina, kita harus jauhi semua kebodohan, kita harus jauhi semua kemaksiatan. Walaupun kita sadar, kita manusia biasa yang bisa terkena hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi hendaknya semangat ke sana. Wah, insya Allah, Allah ampuni, Allah muliakan. Di luar ahlul bait, hendaknya Anda tetap menjaga iman, menjaga mahabbah, menjaga cinta. Ketika ada ahlul bait yang benar, Anda orang paling pertama mendukung. Anda orang yang paling pertama memuji. Anda orang yang pertama mengagungkannya dan mengikutinya. Tapi ketika Anda temukan ahlul bait yang salah, Anda orang yang paling pertama menasihatinya dengan cinta. Dan jaga lisan, jaga adab, jaga hati Anda. Jangan sampai ada kebencian kepada mereka. Nerakalah tempat orang yang benci kepada ahlul bait Nabi SAW, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW.